وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. Kita dalam dakwah ini perlu kemantapan. Nabi mengatakan man burika fi syai'in fal yalzamhu. Siapa yang dibarokai oleh Allah dalam suatu hal, hendaklah dia pegang itu perkara itu. Nah, dakwah ini sebenarnya kan, ini usaha dakwah sekarang ini yang Allah telah datangkan kepada kita ini, sudah Allah tampakkan barokahnya di seluruh dunia. Mari kita pegang. Jangan kita ada ragu sedikit pun. Ini usaha dakwah sudah Allah tampakkan barokahnya di seluruh dunia. Pegang itu. Itu pesan Nabi. Jangan nanti di tengah jalan kita mikir-mikir, barangkali ada terobosan yang lebih bagus. Itu nanti kamu tidak jadi siddiq. Jadi orang yang belum bunglon, mulah malih rekaruan. Yaitu nanti kita tidak akan berhasil. Kita jadi orang siddiq. Ya, namanya pemikiran manusia. Syekh Ilyasan juga manusia. Syekh Yusuf manusia. Orang Nizamuddin kan juga manusia. Saya juga manusia. Saya juga punya otak. Saya juga ngaji. Maka saya mau bikin cara sendiri. Jangan begitu. Nabi pesan, kalau Allah sudah memberkahi seseorang, hendaklah dia pegang. Kamu mah orang pandai, walaupun ngantuan kamu itu pandai. Tapi belum tampak barokahnya, masjid kamu itu masih kosong. Pandainya pandai, termasuk pandai ngantuk, gitu. Tapi barokahnya itu belum tampak. Jangan macam-macam kamu, jangan begitu. Katanya Masih Nizamuddin orang, saya juga orang. Iya orang, tapi lain. Ini orang yang sudah Allah barokahi kerjanya. Lah kita ini kelihatannya belum ini. Dan barokahnya itu loh seluruh dunia. Maka Nabi pesan man burika fi syai'in falyazamu. Barang siapa yang sudah dibarokahi dalam satu kerja, hendaklah dia itu pegang. Bani hadza sirri ad'u fi yasari wa asari ana 'abdun sara fakhri dhimna